Ketahui 3 × 1 = 1 dan 2 × 7 = Y. Gunakan di sini hasil pengurangan 3 × Y - 1 dari 2 × 7 - Y. Mari kita proses. Kita hitung 2 × 7 - Y kita kurangi dengan 3 × Y - 1. Di sini kita dapatkan 2 × 7 yaitu 14 dan 2 × Y yaitu -2Y. Kemudian -3 × Y - 3Y, -3 × -1, -3 × -3. Di sini kita punya 14 dan 3 sama-sama konstanta. Kita hitung 14 ditambah 3 yaitu 17. Lalu -2Y dan -3Y sama-sama punya variabel Y. Sehingga kita jumlahkan menjadi -5Y. Jawabannya yang C.